Juara dunia pertama Guillermo Regendiuk versi WBA interim di kelas Bantam Super saat bertemu dengan Ricardo Cordoba yang dimenangkan lewat angka tipis. Gelarnya bertambah versi WBO dan Dring merampas dari Nonito Donaire lewat angka mutlak pada tanggal 13 April tahun 2013. Pada tanggal 17 Juni 2017, Regendiuk bertemu dengan petinju tak terkalahkan dari Meksiko, Moises Flores yang memegang gelar IBO. Hanya butuh satu ronde untuk merampas gelar Flores. Regendiuk memukul jatuh setelah bel berbunyi pada saat keduanya saling serang. Wasit memutuskan itu pukulan yang sah dan memberikan kemenangan KO untuk Regendiuk. Namun sayang, kemenangan ini dicabut 9 hari kemudian dan berubah menjadi no contest. Saat itu juga gelar IBO dikosongkan.